Ya, kakak ucapkan terima kasih. Tapi tolong, kakak minta tolong satu. Kita belum juara. Kita belum juara. Ya, jadi jangan ada yang effort terlalu tinggi. Ya, jangan ada yang terlalu gimana. Ingat, kita belum juara. Nanti kalau kalian sudah juara, jadi mungkin juara baru terserah. Ya, jadi akan minta tolong. Ya, jangan ada yang merasa gimana dulu. Ini ya, kita nampil yang terbaik. Jangan pernah, jangan berharap lebih dulu. Tunggu dulu. Semuanya kalian dah apa? Sudah keluarkan semuanya. Saya bangga kalian bisa keluarkan semua itu. Mainnya dah terlalu yang di mana, tapi kasih cantik, belum cantik tadi. Apalagi pas support nikah itu. Wah, intinya tetap merendah. Dari awal sampai akhir bikin kagak merinding. Jadi tolong untuk semuanya kita sama-sama meningkatkan nama itu saja. Tolong tetap pertahankan, kalau bisa harus lebih lagi. Ingat. Next, banyak untuk kalian. Paham? Siap! Paham! Bismillah. Yang pertama mungkin saya dari madrasah ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah datang ke kakap ya. Suatu kebanggaan. Orang tua bisa datang ke sini gitu untuk mendukung kalian. Mungkin kalian lihat sekolah lain enggak ada orang tua yang sesemangat kita. Dan yang selanjutnya saya yang menjadi bukan menjadi sedenda. Cuman akan kehilangan apa gitu ya. Ya sesemangat itu gitu. Tanding-tanding terakhirnya akan kehilangan Luna yang kuat nahan apa gempuran mungkin guru-guru yang apa kita tak masuk mau apa tak ada pengganti seterus kita ini. Terima kasih yang banyak apa api yang mau lulus. Terima kasih atas perjuangan pengorbanannya ya Kela ya, terus perjuangan lanjutkan pas kibranya di SMA, apa yang kalian lakukan sungguh luar biasa. Kalau bagi saya hari ini setelah menonton RKIP, saya dulu juga nanti pas kibra ya di salah satu sekolah. Tapi saya merasa bangga baru lihat kalian hari ini nampil. Luar biasa, tepuk tangan lah, benar saya. Selanjutnya terakhir, seperti yang pernah Kak Bayu sampaikan ya, merendahlah serendah-rendahnya sampai orang tidak bisa merendahkan kita. Itu bukan hanya di pas kibra, semuanya. Apabila nanti pas balik sekolah orang cuma tampil lomba gitu, bang kami pun bisa lah. Tetap merendah, tetap sabar ya. Terus habis itu kata-kata diikut di pramuka ya. Walaupun kalian tidak bisa memberi warna, minimal kan tidak memudarkan warnanya. Ya di pas kibra, terima kasih untuk siswa kelas 9, kelas 8. Kita masih ada lomba satu seri lagi. Mudah-mudahan kalian bisa nampil terbaik. Setelah itu mungkin saya tak mampu untuk berpisah dengan kalian ya, terutama yang kelas 9. Mungkin ini juga dirasakan sama kawan-kawan yang lain. Seolah-olah bukan antara guru dan murid. Seolah-olah kita sudah kayak sama-sama gitu lah. Sama-sama kekeluargaannya, sama-sama rasanya. Rasa itu kayak gak enak ya gitu. Kalau gak enak nih susah untuk dilepas. Semoga kita diberi kekuatan. Terima kasih untuk penampilan yang luar biasa. Siswa-siswi sekalian, kalian hebat, kalian luar biasa. Saya bangga punya kalian. Nah, terima kasih. Mungkin itu saya juga terima kasih kepada Kak Bayu ya, yang udah berhari-hari. Dan mungkin sulit kalian dapatkan pelatih-pelatih seperti ini ya. Seperti Kak Pikar ya, yang datang walaupun beliau tugas datang ke tempat kita. Bahkan kakak-kakak nih, kalau saya hitung total hari tidur di madrasah 7 hari. Tidur di madrasah. Untuk apa bimbang ini gimana ya. Kak Bayu malam-malam tak bisa tidur. Alah adik-adik bimbang-bimbang ini susah dapat pelatih kayak gini. Kak Kenji ya, variasi formasinya mungkin
susah lah ditemukan orang seinspirasi ini gitu kan. Terima kasih pada pelatih yang udah mau, walaupun kita dari madrasah tidak bisa memberikan yang banyak, kami saya ucapkan terima kasih mewakili dari madrasah juga kepada orang tua yang telah hadir mendukung anak-anak. Dan untuk kalian semua, hari ini kalian memberikan kebanggaan yang tidak bisa dibayar dengan rupiah. Kebanggaan ini hanya bisa didapatkan hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan kebahagiaan itu. Rasanya tidak mampu lah untuk mengucapkan kata-kata. Itu mungkin, terima kasih, disuarakan 9. Dan semoga tetap solid, harapan saya setelah lulus, tolonglah sekali-sekali nanti bisa ke madrasah, dampingi adik-adiknya. Apa yang kalian tinggalkan ini bak mutiara. Jangan sampai mutiara ini yang tadinya bagus, kalian tinggalkan sehingga memudar. Terus jaga mutiaranya sehingga kita besar, sehingga orang kenal Al-Irsyad itu dengan hebatnya paskibra, mungkin nanti hebatnya pramuka, hebat di futsal dengan ekskul-ekskul kita. Ya, itu dari saya, terima kasih. Thank you.